Pada tahun 2009, Al-Habib Ali Al-Jufri datang ke Damaskus, Syria untuk memberikan tausiah. Habib Ali Al-Jufri memberikan pengajian selama 3 malam di Masjid Agung Bani Umayyah. Tak ayal lagi, para mahasiswa yang tahu berita itu beramai-ramai menuju ke Masjid Agung itu untuk mendengar nasihat dari Sang Habib Ali Al-Jufri. Itulah pertama kali mereka melihat secara langsung Habib Ali Al-Jufri. Semua jemaah dengan khusyuk menyimak apa yang disampaikan oleh Habib Ali Al-Jufri. Tiba-tiba dari kejauhan ada suara ramai, "Buka jalan, buka jalan." Ternyata yang datang adalah guru mereka, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Melihat Syekh Ramadan Al-Buti datang, Habib Ali Al-Jufri pun diam dan turun dari mimbar. "Saya tidak akan berbicara apa-apa lagi kalau guru saya sudah tiba. Beliau lebih berhak berbicara di sini," kata Habib Ali Al-Jufri. "Saya ke sini ingin mendengar tausiahmu. Saya ingin mendapat berkah dari majelis ini. Silahkan kamu naik mimbar lagi dan teruskan," kata Syekh Ramadan Al-Buti. Setelah mencium tangan Syekh Ramadan Al-Buti, Habib Ali Al-Jufri pun naik kembali ke atas mimbar, dan Syekh Ramadan Al-Buti duduk di samping mimbar di atas kursi. "Lihatlah, akhlak ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka saling menghormati, walaupun dengan yang lebih muda sekalipun. Siapa sih Habib Ali Al-Jufri dibanding Syekh Ramadan Al-Buti? Dari segi umur mereka saja jauh berbeda, mungkin seperti ayah dan anak. Tapi Syekh Ramadan Al-Buti tahu kapasitas Habib Ali Al-Jufri. Makanya beliau datang dan mendengarkan tausiah Habib Ali Al-Jufri. Beliau hanya mencari keberkahan dari majelis Habib Ali Al-Jufri." Wallahu a'lam bishawab.